apa khabar? Terima kasih kerana masih lagi setia menonton rancangan kami. Mestilah sebab rancangan ini banyak memberikan info dan tips yang berguna untuk semua. Ha, topik kita pada kali ini tak kurang pentingnya. Kita semua mesti pernah dengar pasal dadah kan? Kawan-kawan pernah dengar tak? Yelah, saya pun pernah dengar. Jauhi dadah, dadah tu membahaya, dadah tu membunuh, dadah tu lah ni lah, macam-macam lagi lah. Betul cakap Yume tu. Kawan-kawan, dadah ni hanya akan mendatangkan padah jika kita menyalahgunakannya tau. Sebab itulah kita diharamkan mendekati dadah. Tapi bagaimana kita nak tahu yang kita ni dekat dengan dadah ataupun tidak? Ha, segmen hidup sihat kita pada kali ini ada cara dan jawapannya. Jom kita saksikan. Penyakit AIDS atau HIV ialah penyakit yang berpunca daripada penyalahgunaan dadah dan boleh mengakibatkan kematian. Murid-murid sering diingatkan tak kira di mana, di sekolah, di rumah supaya jauhi najis ini. Bagaimana penyakit ini boleh menyerang kita? Gaya hidup sihat adalah amalan yang baik. Menjaga hubungan sesama keluarga dapat menjauhkan diri kita daripada gejala yang tidak sihat. Contohnya seperti melepak, merokok dan sebagainya. Para pelajar, sedarkah kita betapa pentingnya mengekalkan hubungan bahagia antara keluarga? Ini bagi mengelakkan daripada berlakunya salah faham yang boleh menimbulkan bermacam-macam perasaan yang tidak baik seperti marah, benci, dendam dan seumpamanya. Apabila perasaan ini sudah mula bertapak dalam diri kita, dengan sendirinya kita akan mengambil tindakan yang tidak sihat. Disebabkan salah faham dan masalah yang kita hadapi dengan ahli keluarga, kita mencari orang lain sebagai ganti tempat mengadu. Siapa agaknya yang kamu fikirkan? Ya, betul. Kita akan mencari kawan-kawan yang dekat dengan kita. Sama ada nak meluahkan apa yang terpendam atau mereka cuba membantu kita mencari jalan penyelesaiannya. Para pelajar harus diingat bila kamu sudah sampai ke tahap ini, kita mesti bijak menilai sahabat kita itu. Terdapat dua jenis kawan, iaitu kawan yang benar-benar ingin membantu dan kawan yang ingin lihat kita jatuh. Inilah yang bahaya jika kita tersalah memilih kawan. Dengan perasaan yang masih berdendam terhadap keluarga, kita lebih mudah terpengaruh dengan kata-kata mereka. Kita akan lebih suka melepak dengan kawan-kawan daripada duduk di rumah berbincang dengan keluarga. Melihatkan mereka terlalu seronok tanpa masalah, kita pun akan terikut-ikut dengan cara mereka. Merokok, berpeleseran dan pulang ke rumah pada lewat tengah malam. Murid-murid sedar tak bahawa tingkah laku kita ni hanya membawa lebih banyak masalah? Mungkin ada di antara kita yang terlalu manja, menyebabkan ahli keluarga takut untuk melarang perbuatan kamu. Takut sekiranya kamu merajuk dan akan bertindak lebih teruk. Inilah puncanya, membiarkan kamu hidup bebas tanpa sebarang kawalan daripada ibu bapa. Tak mustahil kita akan terbiasa dengan sikap negatif ini dan terbawa-bawa hingga dewasa. Apabila dewasa, tak mustahil juga jika kita menghadapi tekanan perasaan, kita akan cuba lupakannya dengan meminum arak dan mengambil dadah. Dekatkanlah diri pada Tuhan. Patuhi perintahnya kerana ia akan banyak membantu kita tersedar dari terus melakukan perkara yang tidak baik. Lihatlah para pelajar, begitu besar pengaruh keluarga dalam hidup kita. Setiap masalah pasti ada penyelesaiannya. Jangan biarkan perasaan yang tak baik merosakkan diri kita. Kita masih ada keluarga yang menyayangi. Hargailah mereka. Mulakanlah hubungan yang baik dan kekalkannya sampai bila-bila. Thank you.
Itulah kawan-kawan. Lain kali kalau nak lakukan sesuatu, kita kena berfikir dahulu, kalau tak rosak diri sendiri. Betul tu. Sebab itulah penting bagi kita untuk mengamalkan gaya hidup yang sihat supaya kita boleh berfikir secara rasional. Waktu inilah kita harus mulakan tabiat yang baik. Yalah, seperti dengar nasihat ibu bapa, patuh pada ajaran agama, menjaga kesihatan yang baik. Secara tak langsung, ianya dapat menjaga emosi kita supaya menjadi lebih stabil. Kawan-kawan mesti ingat, jauhi rokok. Kerana rokoklah puncanya kita menjadi lebih berani untuk mencuba sesuatu yang lebih bahaya seperti arak ataupun dadah. Wah, saya dengar pun takut. Kalau dah stabil dalam tubuh kita, bukan saja rosak diri sendiri. Malah seluruh ahli keluarga, merekalah yang paling sedih sekali. Kalau kita sayang akan keluarga kita, kita takkan lakukan semua tu. Betul tu Yumi. Rasanya bagaimana caranya untuk kita memupuk rasa cinta dan sayang terhadap ahli keluarga kita, kan? Kita akan saksikannya dalam segmen kedua, segmen isu untuk mengetahui cara-caranya. Bertemu kembali kawan-kawan. Segmen isu minggu ini akan membincangkan tentang kasih sayang yang menjamin kesejahteraan hidup. Pasti kawan-kawan menyayangi ayah, ibu, kakak, abang serta adik, kan? Bagaimana kawan-kawan menunjukkan rasa kasih sayang kepada mereka? Selain meluangkan masa atau melakukan aktiviti bersama seperti makan, beriadah, bergotong royong maupun menonton, cara berkomunikasi juga amat penting dalam sesebuah keluarga. Cuba ingat semula, adakah kita sentiasa berterus terang? Bertolak ansur dalam setiap perkara, bercakap dengan penuh adab sopan, berbincang untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi, atau menyembunyikan perkara sebenar dari pengetahuan mereka kerana takut dimarahi, tidak mahu mengalah kerana berebut sesuatu, bercakap dengan nada yang tinggi dan kasar, menyendiri dan berkurung di dalam bilik apabila menghadapi masalah. Mana satu yang murid-murid amalkan? Jika pilihan kamu baik, pasti hubungan kamu dengan ahli keluarga juga baik. Sikap toleransi yang kita tunjukkan akan memudahkan ibu bapa atau abang, kakak, adik untuk memahami keadaan kita. Kawan-kawan tak perlu takut untuk memberitahu perkara yang sebenar kepada mereka. Bahkan mereka akan lebih menghormati kerana kita sentiasa mengutamakan mereka. Tapi, bagaimana jika pilihan kamu adalah sebaliknya? Semua sikap negatif yang ada pada kita akan menyukarkan keluarga memahami perasaan dan kehendak kita. Dan apabila mereka suka memahaminya, maka kita akan mula berfikiran negatif dan menganggap mereka sengaja tak ambil peduli. Kerana nak tunjukkan sikap tak puas hati, kamu sering memberontak dan mula terpengaruh dengan rakan. Dari situlah akan mendorong kita melakukan gejala yang tak sihat seperti melepak dan merokok. Jika sikap kamu berterusan begini, tak hairanlah nanti kamu akan jadi lebih berani untuk meminum arak dan mengambil dadah. Fikir-fikirlah kawan-kawan, sama ada pilih jalan hidup yang positif dan menguntungkan atau menderita kerana tak tahu menghargai kasih sayang keluarga. Siapa lagi ni, ha? Awak tak sayang saya ke, ha? Kita dah ada anak tau tak? Kita dah kahwin 5 tahun. Tahu sekarang awak nak buat orang macam ni ke? Apa yang awak cakap kat ni? Saya tak faham lah. Awak buka info lah awak. Awak tengok siapa Ina. Siapa Ina? Kenapa dah ribu tu saya nampak bersayang. Setiap malam. Setiap malam. Itu dari saya. Awak tak faham lagi ke, ha? Awak nak ribu saya. Saya tak percaya. Ha, beda lah.
Dengar tu kawan-kawan, kalau kita dengar nasihat ibu bapa kita, tentu cerah masa depan kita. Betul tu, Yume. Ha, takkanlah pasal hal kecil macam tu pun kita nak menghancurkan masa depan kita, kawan-kawan. Kan ahli keluarga ada, kita luahkanlah pada mereka. Kita minta tolong pada mereka, kan? Ha, lagi satu, janganlah simpan dalam hati. Itu yang buatkan kita sentiasa berfikiran negatif tu. Jadi, sekaranglah masa yang sesuai untuk kita amalkan hidup yang sihat. Kita perlu rajin cari maklumat tentang gejala yang tak sihat, terutamanya dadah. Hmm, betul tu. Bila kita dah dapat, tak kira dari mana kan, dari majalah ke, dari televisyen ke, dari radio ke, dari surat khabar ke, kita jangan lupa untuk berkongsi maklumat tersebut bersama kawan-kawan dan ahli keluarga. Barulah kita akan dapat saling ingat mengingati antara satu sama lain. Tapi buat masa ni, kawan-kawan tak perlu susah-susah nak cari maklumat dalam surat khabar ke apa ke, sebab kami dah sedia untuk kongsi pengetahuan yang kami ada. Kalau macam tu, Yume, apa kata kita saksikannya di dalam segmen terakhir kita, iaitu segmen Senario. Inilah dia badan yang bertanggungjawab untuk menawarkan khidmat kaunseling dan rawatan kepada pesakit-pesakit AIDS dan HIV. Badan bukan kerajaan ini turut terpanggil untuk membantu membanteras gejala penagihan dadah. Pelbagai usaha termasuklah menganjurkan kempen di seluruh negara semata-mata nak menyedarkan masyarakat tentang bahayanya dadah. Untuk mengetahui lebih lanjut lagi apa sebenarnya penyakit AIDS dan jika ada rawatan yang boleh menyembuhkannya, kita tanya mereka yang lebih arif. Penyakit HIV AIDS di Malaysia ni mula kes yang pertama didapati pada tahun 1986 dan sehingga sekarang lebih kurang 70,000 rakyat Malaysia dijangkiti oleh virus HIV. Kalau rakyat kita berjumlah 26 juta, so satu dalam 500 orang rakyat Malaysia dijangkiti oleh HIV. Penularan HIV ini boleh kita rangkulkan majoritinya adalah penularan melalui suntikan jarum penagih dadah, antara penagih dadah dengan penagih dadah yang lain. Dan 70% daripada penagih dadah di Malaysia ini adalah orang yang telah berumah tangga. Pada tahun 1990, lebih kurang 1.2% saja daripada orang yang dijangkiti HIV adalah wanita. Dan sekarang 15% daripada orang yang dijangkiti HIV adalah wanita. Data ini menunjukkan bahawa penularan HIV itu telah merebak di kalangan wanita juga. So, biasanya yang kita dapat di Malaysia adalah penagih dadah. 20% daripada penagih dadah yang berkongsi jarum melalui suntikan menghidapi HIV. Tetapi penagih dadah kita juga adalah orang muda yang aktif secara seksual. Mungkin hubungan seks dengan pelacur ataupun juga dengan pasangan lain, termasuk juga isteri. So kita dapati sekarang penularan HIV telah mula menular kepada wanita yang bukan mencari masalah. Rumah Saleha asalnya bermula operasi pada tahun 1998. Pada mulanya projek ini adalah untuk pemulihan HIV kepada wanita dan kanak-kanak bila masuk tahun yang ketiga. Kewujudan Rumah Saleha di tempat ini tidak ramai yang tahu. Sebab kami sendiri pun tidak tahu macam mana nak memberi kesedaran berkenaan HIV. Ya. Jadi bila tiba masanya kanak-kanak yang kita buka pintu untuk mereka, barulah sedikit demi sedikit dapat diberi apa pendidikan, pendedahan berkenaan HIV kepada masyarakat. Ya. Tetapi masyarakat masih lagi
belum memahami apa itu HIV dan yang menjadi mangsa sekarang ialah kanak-kanak itu sendiri ya. Sebab diorang membesar tanpa pengetahuan yang mereka sendiri adalah pembawa HIV. Dan jangkitan diorang tu tidak semudah yang kita dengar seperti TB ataupun hepatitis ya. Diorang ni dijangkiti melalui darah. Jadi kalau kita tak memahami macam mana diorang dijangkiti, dengan sendiri kita tak boleh terima keadaan diorang. Jadi masyarakat mestilah buka minda dan memahami masalah kanak-kanak yang menjadi pembawa HIV ini. Bukan mereka tahu dalam umur yang rendah ni. Mungkin bila mereka dah naik menengah baru mereka faham dan di situ rancangan lain pula kita kena sediakan. Sekarang ni diorang tengah sekolah rendah, berilah mereka peluang untuk belajar macam kanak-kanak lain. Dan maul haraplah ibu bapa dan masyarakat di luar sana dapat memahami nasib kanak-kanak HIV ini. Janganlah terasa takut atau fobia ataupun prejudis ya. Mereka pun anak Tuhan juga ya. Mana yang tak ada ibu bapa lagi, mereka memerlukan kasih sayang dan penjagaan yang baik. So kalau kita tak buat ini, siapa lagi? Kan? Padahal dalam hukum kita pun inilah satu hukum yang kita kena buat, kan? So saya harap benarlah kalau masyarakat di luar sana jangan pinggirkan anak-anak HIV yang tak berdosa. Yang baik jadikan tauladan, yang buruk jadikan sempadan. Hargailah kesihatan tubuh dan minda agar kita tak terjerumus ke lembah yang menakutkan ini. Untungnya kita yang rasa. Hai, saya pun turut rasa simpati dengan nasib mereka tadi. Walaupun dalam keadaan yang tak sihat, mereka masih tetap bersemangat untuk teruskan hidup. Yalah, kekadang itu semua bukan yang mereka minta. Sabarlah, ini mungkin ujian Tuhan. Betul tu. Kawan-kawan di luar sana pun jangan lupa untuk memberikan semangat kepada mereka yang senasib di luar sana. Tak ada apa lagi yang lebih berharga buat mereka selain dari rasa tidak disisih. Sekali lagi, kawan-kawan harus ingat, jangan rosakkan hidup sendiri. Amalkan gaya hidup yang sihat dan sayangilah keluarga kita. Semoga berjumpa lagi. Bye! Bye.